Atau HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Tailbox. Nah, tadi kita jemput Mas Fitreri di rumahnya. Ada apa sih? Langsung nonton aja, linknya ada di sini nih. Nah, jadi teman-teman, kita di sini mau nunjukin mobil-mobil proyekan kita yang udah dirubah segala macam dari kaki-kaki, velg, body. Nah, ini ada GT F30 mobilnya Mas Harun, ada Fortuner Legender, dan itu antara Mas Harun dan Mas Fitra Eri ada perbincangan-perbincangan, dan tentunya ingin ngasih lihat juga ke teman-teman. Ini kita behind the scene juga, dan di sini ada dari teman-teman Mas Harun juga nih. Ini dari mobil yang pernah kita liput di acara Terminal 3 nih, Mercy ini. Nih, sama juga ada Audi. Tuh. Jadi sini temanya, kalau yang di dalam nih temanya mobil yang klimis-klimis. Nah, Rudy tadi sempet Mas Peter ini punya tanya, mobil Rudy itu diapain segala macam. Nah, itu guys. Tonton terus, jangan di-skip-skip. Itu Mas Harun dan Mas Fitra lagi syuting. Itu ditanya-tanya tentang spek mobil dari Mas Harun SL500 menggunakan velg HSR Force tipe apa, lebar berapa, pokoknya spek mobilnya lah. Kalau gue tadi udah di Ruby, ini Mas Harun semua nih, karena di sini Mas Harun adalah sebagai BA dari kita juga, dan desain-desain velg HSR Force itu Mas Harun juga nih salah satu andilnya yang sering ngebuatin model-model dari velg-velg HSR Force. Nah guys, syuting Mas Fitra Eri udah selesai. Nah sekarang gue pingin ngasih lihat ke teman-teman mobil yang ada di sini nih. Ini ada Audi dari teman-temannya Mas Harun, juga ada dari Camber Gang. Nih mobil E250 yang coupe. Ada mobil Mercy yang pernah kita lihat di Terminal 3 tadi, gue bilang nih. Wah, ini mobil tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Dan di sini juga ada mobil SL500 punya Mas Harun. Tadi ini F30 kita. Nah, F30 ini salah satu yang ikonik kita di 2023 nih. Si Bisa HSR. Nah, Fortuner Legender yang audionya udah pol-polan. Kayaknya gue pengen buat konten tentang audio mobil ini. Gimana teman-teman? Nah, setuju? Komen di bawah. Experience yang ngedengerin dalam mobil ini audionya bagaimana? Teman-teman ada yang mau gak ngedengerin audio ini? Kalau untuk wilayah Jakarta Selatan gue jabanin. Ya, datang nanti kita ketemuan, lo dengerin audio dari mobil ini. Oke, dan gak lengkap rasanya itu ada mobil-mobil yang ganteng-ganteng ada di sini. Kayaknya kita bakal lihat aja. Nah, ini ada Shelby berwarna putih dengan striping biru. Ini, wah, ini mobil rare dan klimis banget tuh. Karena kita di detail box itu khusus untuk karos yang premium, untuk detailing, coating, dan di sini juga kualitasnya terjaga banget karena hasilnya dengan maksimal sampai ke bagian-bagian pintu bagian dalam itu dicek untuk detailingnya tuh, dari mesin, dari interior, eksterior, semuanya itu akan dilakukan pemeriksaan dulu sebelum di detailing, jadi hasilnya bisa maksimal. Nah, sebab ini ada Lamborghini. Wih, ini mobil impian banget, Val. Gimana? Kita belum ada ini ya? Sun ya? Insya Allah, insya Allah. Nah, ini karbonnya tuh, lihat tuh. Nih. Wah, ajib sih. Kalau kita kemana-mana daily pakai mobil ini, keren. Nah, selain mobil, juga ada motor di detail box ini. Nih, ini Harley Davidson 117 CI, gue nggak tahu nih kode apa. Wah, ada speakernya. Jadi sambil berkendara
bisa dengar musik dan layarnya, displaynya ini ada multimedianya. Nih. Wah, ini suaranya enak nih kedengeran di jalan ya. Wah. Ini speaker juga nih. Ini speaker juga nih, speaker. Ini lembut loh. Nih, tuh lengkap. Cruise control ada semuanya, lengkap nih motor nih. Makanya juga nyaman duduknya, segenah. Dan kenapa motor di sini? Motor ini habis belum akan di coating dan detailing juga. Jadi bukan hanya mobil detail box ini, guys. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Untuk depannya jangan di subscribe. Gua sudah pamit sendiri. Ingat velg, ingat headset.